Soalannya bagaimanakah ia mampu dimanfaatkan oleh pemain Kuching City. Kali ini cantik. Masuk terus ke dalam jaringan. Satu bola curve yang cukup menarik. Tiada sesiapa yang menjangkakan. Menenangkan keadaan, mencari Sadil ataupun Amri Yaya. Tidak offside daripada Amri. Amri ada Sadil di tengah, membuat chip. Gol! Saya agak terpegun kerana saya kira bola itu tidak masuk. Namun itulah geniusnya Amri Yaya melakukan satu chip, memperdaya Ilham Amirullah untuk gol keempat pasukan Sabah FC. Gol ketiga, hat-trick pribadi beliau. Tidak offside. Hantaran menarik daripada Rizal Ghazali. Dia akan memberikan cabaran yang berbeza. Ataupun Arif Aiman kali ini. Arif Aiman. Oh, gol! Oh, cantik. Cukup mengelirukan sepakan itu. Mencari penjuru. Walaupun kita menjangkakan free kick ini akan diambil oleh Leandro, tapi Arif Aiman jelas mengelirukan untuk mendapatkan gol yang kedua JDT. Azwan. Oh, gol! Sungguh kencang. Satu jaringan yang tidak disangka. Muhammad Azwan Arifin meledak melalui satu rembatan kencang untuk menewaskan Hafizul Hakim. Satu rembatan yang tidak diduga oleh Hafizul Hakim. Seri Pahang mendahului Penang 2-0 untuk mereka mencerahkan laluan ke peringkat separuh akhir Piala FA. Perhatikan bagaimana jaringan ini terbentuk. Melalui tandukan clearance. Satu rembatan kencang dilepaskan oleh Muhammad Azwan Arifin. Quality. Cross dilakukan. Dan bagaimana peluang itu? Oh, cantik. Akrobatik. Dan kualiti yang menghiburkan kita semua. Siapa sangka dia akan melakukan sepakan sebegitu? Adni. Saya boleh sangkakan kerana dia selalu mempunyai kreativiti. Apa-apa boleh berlaku bersama Bergson. Kita boleh lihat pada musim ini jaringan dengan kaki kanan, jaringan dengan kaki kiri, jaringan dengan tandukan. Di sini satu bicycle kick yang begitu kencang. Tolakkan ke depan tidak menjadi dari R. Kogile Suaran. Satu percubaan jauh, cantik gol. Bergson. Satu ledakan panjang dilakukan oleh Bergson. Penjaring terbang Liga Super musim ini dengan 29 gol. Menjaringkan gol pertama pasukan JDT ke atas PJ City. Dan saya kira ini bakal menjadi peluang terakhir, serangan terakhir. Forestieri lepaskan satu percubaan. Wow! Jaringan di minit terakhir. Dramatik, sudah pastinya ianya cukup dramatik. Sekali lagi Johor Darul Tazim mengecewakan lawannya di minit-minit terakhir perlawanan. Hari akhir Matra ke tengah, mencari ini Syarif Asifi. Habib memiliki peluang untuk melakukan percubaan dari Habib! Habib Faro memecah kebuntuan minit ke-75. Sebelum mereka berjaya untuk mendapatkan jaringan Habib Harun. Jaringan pertama untuk Terengganu malam ini. Dan juga jaringan pertama buat dirinya dalam kempen Liga Super pada musim ini juga. Satu percubaan dari luar kawasan penalti yang gagal diselamatkan oleh Kevin Mendoza. Bijak buat satu serangan balas, tetapi Muhairi peluang untuk Selangor, satu cubaan terus dan gol! Satu jaringan yang cukup menarik, cukup sempurna untuk Mukhairi. Membuktikan dia ada bintang dalam pemikiran untuk Selangor. Dilarikan di sana oleh Joku Jacob.
Joko Jacob masih lagi. Oh, cantik kawalan Joko Jacob dan itu dia gol. Oh, dia menewaskan tiga, sekurang-kurangnya tiga pemain pertahanan pasukan Perak melalui satu kelecekan yang menarik. Karena percuma dari Hidalgo. Dah mencari Azam, cubaan dari Azam! Satu jaringan yang cukup baik dari Azam Aziz. Meledak untuk menewaskan Kendri Mendoza. Jaringan yang cukup baik untuk jaringan peribadi ketiga bagi Azam Aziz. Seperti peluru, lajuan sepakan yang dilakukan oleh Azam. Gagal untuk diselamatkan oleh Kendri Mendoza untuk memberikan gol pendahuluan kepada Seripang menusi Azam Aziz. Belford untuk Kelantan. Baik diberikan kepada Syahmel sekarang ini. No Syahmel, ada kata satu cubaan terus. Satu placing yang cukup sempurna. No Syahmel Abdul Ghani. Menambah kelebihan buat Kelantan. 3-1 di hadapan. Kesiakan kini PJ City mengasak. Cubaan dan jaringan. S. Kumaran. Satu penyudah yang sempurna dari S. Kumaran. Bekas pemain Melaka United. Malam ini dia menghasilkan jaringan pertama untuk PJ City untuk kempen 2022. Insuden. Saban. Oh, Sean cantik. Oh, menarik. Dia merupakan bekas pemain Selangor. Satu sepakan lencong yang sama sekali tidak diduga oleh Sam Somerville. Oh, sungguh menarik kebangkitan yang ditunjukkan oleh skuad Hobin Jang Hobin ini. Sepakan yang pantas dilakukan oleh Sean Salvaraj. Zosui ditumbuk di situ. Satu rep pantang. Oh, cantik! Klasik dari Zafri Yahya. Sememangnya pemain yang mempunyai kelebihan untuk melakukan rebatan seperti itu. Dan sekali lagi Zafri Yahya mencarikan jaringan yang cukup cantik untuk meletakkan, memberikan kedudukan yang lebih selesa untuk KL City pada malam ini. Bermula dari sepakan sudut ditumbuk keluar oleh Katul Anwar dan lihat first timer.